Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bunda Wulan Setiarti. Alhamdulillah Bunda dalam keadaan sehat. Semoga teman-teman semua tetap istiqomah di jalur hidup sehat dan tetap sehat dan semangat. Siang ini Bunda mau makan tetap menu nasi jagung, tapi lauknya istimewa. Bunda mau membuat tengiri acar Brasil. Ada Brasilnya karena Bunda pakai bayam Brasil. Tentunya tengiri yang sudah Bunda panggang sama VCO dari dapur Bunda Wulan. Kemudian ada wortel, timun, lemon, dan bumbunya adalah bawang merah 6 siung, jahe, kunyit, bawang putih 4 siung, kemiri 4, ada belimbing buluh, kurma, tomat, serai, cabai kecil, dan ada daun salam. Tonton video Bunda sampai selesai ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Pertama, kita potong timunnya. Buang tengahnya ya. Karena kita mau bikin acar, jadi cuma kulitnya aja. Potong seperti korek api seperti ini. Acar ini seger banget, bisa dimakan siang hari panas-panas seperti ini. Tapi jangan sampai dipanaskan ya, karena kurang segar timunnya. Jadi bikinnya harus langsung fresh. Tidak usah banyak-banyak, Bunda pakai 2 saja timunnya. Kemudian wortelnya juga seperti itu. Kita sisihkan. Kemudian ada bumbu yang dihaluskan, jadi bawang merah, kemiri, jahe, kunyit, bawang putih, sama cabai. Bunda mau bikin pedes, jadi tengiri ukuran setengah kilo Bunda pakai 10 cabai, nah sama kurma. Kemudian tomat, belimbingnya nanti kita iris saja. Kemudian kita haluskan. Setelah agak halus, kita langsung campurkan lemonnya saja. Ini ada belimbing buluhnya ya teman-teman, jadi lemonnya jangan terlalu banyak. Satu aja, nanti sambil cek rasa. Kita haluskan lagi. Setelah bumbu halus, kita masukkan, tidak diberi VCO dulu ya, karena ini masih ada airnya. Jadi sengaja Bunda panaskan dulu biar benar-benar wangi. Nanti setelah wangi dan agak kering airnya, baru kita beri VCO. Kenapa harus pakai VCO? Karena VCO pengganti minyak, jadi lebih harum, dan VCO manfaatnya banyak banget. Bisa untuk
jantung kuat, untuk pencernaan, dan insya Allah membuat kita lebih aman untuk diet. Setelah kering gini dan baunya harum, jadi kita mau memberi VCO. Bunda pakai VCO dari dapur Bunda Wulan, bening banget, ini bagus untuk kesehatan jantung. Jadi kita tambahkan VCO biar aromanya tambah wangi. Nah, seperti itu. Jadi bumbunya benar-benar matang ini nanti teman-teman. Nah, seperti ini. Biarkan hingga harum. Kemudian setelah wangi seperti ini, cek rasa dulu ya teman-teman. Seperti ini, bismillah. Kalau dirasa sudah pas, tidak harus ditambah madu. Nah, ini Bunda merasa kurang manis sedikit. Bunda tambahkan madu murni dari dapur Bunda Wulan. Jadi semua masakan tidak memakai garam refinasi ataupun gula. Jadi semua real food. Sedikit saja hanya untuk menguatkan rasanya. Nah, kemudian masukkan wortel. Masukkan timun, belimbing, serai, dan daun salam. Biarkan sampai wortel setengah matang ya, karena kita acar jadi nggak terlalu matang. Beri sedikit air, jangan terlalu banyak. Biarkan sampai mendidih dan benar-benar pas yang dirasa. Setelah wortel dan timunnya pas yang dirasa, nah ini bayam Brasilnya. Bunda memetik bayam Brasil sendiri di kebun, ini organik. Nah, jangan terlalu matang ya teman-teman, jadi biar hijau seger. Ini kita makannya tanpa harus pakai sayur lagi, jadi untuk lalapan. Kemudian masukkan ikannya. Nah, kalau dirasa kurang airnya ditambah lagi sedikit. Nah, seperti ini. Biarkan sampai meresap. Nah, sudah meresap, kita matikan. Dan acar siap disajikan. Tara, alhamdulillah tengiri acar Brasil ala Bunda Wulan sudah siap untuk dinikmati. Jadi ini enak banget dimakan hangat dan masya Allah sudah ada pedes, asem, gurih, rasanya masya Allah enak. Jadi cocok banget disajikan dengan nasi jagung. Nah, seperti ini. Wow, enak banget ini teman-teman, masya Allah. Ada bayam Brasil, ada wortelnya, ada timunnya. Pas banget untuk makan siang. Nah, seperti ini, enak banget. Alhamdulillah Bunda bisa memberikan resep-resep ala Bunda Wulan untuk teman-teman semua. Semoga teman-teman semua tetap bersemangat dalam hidup sehat dan insya Allah diberi wasilah kesembuhan untuk yang sakit. Dan untuk yang mau turun berat badan bisa mendapatkan turun berat badan, tapi itu bonusnya ya. Terima kasih kepada yang sudah subscribe. Jangan lupa tetap tekan tombol loncengnya supaya tahu ketika Bunda memberikan video terbaru. Tetap semangat. Terima kasih. Tabarakallah. Salam sehat. Langsing itu bonus. Assalamualaikum.